Kali ini saya mau membongkar piano ya. Sepertinya ada yang mati. Ini kebetulan murmurnya sudah saya lepas semua. Kita cek sudutnya yang mati. Nah, ini mati.
kita betulkan dari busnya dulu. Untuk melepas yang ada setengah ini, dua-duanya ini harus dilepas. Maksudnya yang ini yang harus dilepas. Maaf. Apa? Gelap. Nah, ini yang kita cek. Kita cek. Kalau dipanjat pakai tangan bisa, biasanya ininya yang elastisnya sudah mulai berkurang. Nah, untuk mengatasinya, yang ini kita beri apa ini? Kita beri lem tembak ya, yang ini. Maksudnya sekali tekan kecil dia langsung menekan ke tutup. Panasi pakai korek saja. Nah, mungkin. Nah, ini biarkan apa? Nah, seperti ini. Sudah bunyi kan? Sudah bunyi. Ini sudah bunyi, kita kembalikan pernya. Sudah bunyi ya. Kita cek kembali. Nah, ini mati. Kalau ini yang mati, ini lepasnya harus dua-duanya ini harus dilepas. Kalau yang mati yang ini kan posisinya seperti ini. Nah, posisinya seperti ini. Ini dua-duanya yang putih ini harus dilepas untuk melepas yang hitam. Oke, langsung saja kita cek pakai tangan apakah ini bunyi. Nanti kalau tidak bunyi, karbonnya baru kita bersihkan. Nah, ini kan bunyi, berarti yang bermasalah ininya. Kita panaskan. Kenapa saya pakai lem bakar? Karena mudah untuk menambahkan ininya.
Seharusnya ini enggak perlu dilem. Seharusnya mengganti apanya ya? Ganti karet tutnya yang kita ganti. Cuman berhubung mahal, kita tambahkan ini ininya saja. Nanti kalau mau kembali ini tinggal dibersihkan. Nah, ini alasan membersihkannya lebih mudah karena itulah alasan saya memakai lem bakar. Kita coba dulu ya yang kita. Kalau yang mati yang G cukup dilepas G-nya saja, tidak apa-apa. G-nya mati. G-nya mati atau nada sol. Jadi lupa sol. Sol atau G-nya mati. Kita cek pakai tangan dulu pakai bunyi. Nah, kalau bunyi cukup ininya yang kita tambahkan lem tembak. Sudah kering, kita cek. Nah, ini kalau mau pas di crash, nah ini. Nah, kalau mau lepas di crash, G dan E-nya kita lepas. Nah, baru bisa dilepas tiketnya. Tadinya saya tambahkan seperti ini loh. Yang bawah, jadi yang ditambah yang bawah. Sambil nunggu kering, kita cek yang lain. Sudah, ini semua. Tinggal ini saja ya. Kita tiup. Biar cepat keras. Kita cek. Kurang
biar nggak terlalu tebal. Yang ini kita tambahkan apa? Tetap lagi. Nah, jelas sudah. Intinya ini minta tebel, kurang tebel ini. Maaf, gelap lampunya kurang. Ini ya. Sudah bunyi. Sudah bunyi semua, kalau sudah bunyi semua kita pasang kembali. Jangan lupa aliran listriknya kita matikan dulu.
Kita cek lagi ya. Alhamdulillah sudah bisa semua. Tadi umurnya belum saya pasang semua, kita tes dulu barangkali ada yang kurang. Sudah. Sekian dari saya. Terima kasih telah menonton video saya sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.